Ini yang di Om Yok ini kenari apa ini Mas? Ini loper ya? Stok gacoran nih. Stok loper gacoran ya, masih Om Yokan ini ya. Yokan. Itu harganya? Harga sama. Harganya sama ya, cuman belum dipisah saja ini ya. Kandang full. Kandang full belum dipisah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat kita, kembali lagi di channel JDS atau Jabri Gecok. Kali ini saya akan mencoba review harga burung di kios Pak Kasim, Pasar Burung Pramuka lantai dasar gedung lama, untuk hari Senin ya, tanggal 5 Desember 2022. Untuk lokasinya ada di sebelah kanan dari kios Pak Bajang ya. Ini kios Pak Bajang ada di sebelah kanannya ya, untuk lokasi dari kios Pak Kasmin. Yuk langsung saja kita menuju ke kios Pak Kasmin bosku. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Ini dengan Bang Alan ya. Iya. Wakil dari Komandan Pak Kasmin ya. Komandan satu ya. Gimana kabarnya ini bang? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini stoknya ada burung apa ini? Wah ambiara yang loper gak ada gacoran, bahan komplit semua. Stok. Oh semua kenari ya? Iya. Semua stok komplit. Untuk kirim bisa bang? Bisa. Yaudahan bisa kirim bisa. Untuk wilayah Jabodetabek ya? Oke langsung saja kita review harga burungnya bang ya? Iya. Oke, untuk pantauan yang pertama kali ini ada burung kenari loper bahan yang warna gelap ya. Untuk yang warna gelapnya di sini harganya Rp80.000. Untuk jenis kenari bahan loper yang warna gelap. Untuk stoknya juga lumayan banyak banget pasti ya. Ini untuk kelaminnya masih campur pasti ya. Silahkan dipilih-pilih di kios Pak Kasmin, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar gedung lama ya. Selanjutnya kita geser, ada loper yang warna cerah. Inilah penampakan dari loper yang warna cerah ya. Untuk loper yang warna cerah di sini harganya Rp120.000. Untuk stoknya cukup banyak sekali ya. Dari atas sampai ke bawah kenari semua. Untuk jenis kenari loper yang warna cerah. Setelah kenari jenis loper, kita beralih ke kenari yang jenis AF ya. Untuk kenari AF-nya di sini harganya Rp200.000. Ini untuk AF-nya stoknya warna putih bos ya. Silakan dipilih-pilih di kios Pak Kasmin atau halo dulu juga bisa, nomor sudah ada di layar video. Untuk stoknya juga aman tentunya ya. Setelah jenis yang AF, kita beralih ke jenis yang AFS. Untuk AFS-nya harganya Rp250.000. Ini masih campur kan ya? Ya, masih campur pasti ya. Jantan betina masih campur. Silakan dipilih-pilih. Untuk stoknya cukup banyak sekali ya. Ambiar ya. Warna juga campur ini mas ya. Ada bon, ada kuning ya. Ada juga yang warna gelap ya. Sama ini harganya ya, warna gelap bon ya. Kita lanjut lagi untuk jenis yang F1 ya. Untuk F1-nya di sini harganya Rp300.000. Untuk F1 bahan anakan ya.
Umur berapa bulan ini, Bang? 2 bulan. Untuk umurnya 2 bulan setengah ya. Di sini untuk kelaminnya masih campur tentunya. Jangan sampai keliru ya, teman-teman Gecomania yang cinta sama kenari. Inilah penampakannya untuk jenis burung kenari F1 anakan. Kita geser ke atas, ada juga untuk yang jenis F2 ini ya. Untuk F2-nya berapa ini, Kang? Untuk F2-nya harganya Rp450.000. Tentunya masih anakan ya. Untuk jenis kenari F2 anakan. Untuk kostumnya juga lebih gede ya. Lebih jumbo. Kita geser lagi, ada juga yang F3-nya. Untuk F3-nya di sini harganya Rp600.000. Untuk jenis kenari F3 yang anakan. Ini umurnya 2 bulan setengah sama, Mas ya. Kurang lebih umur 2 bulan setengah. Inilah penampakannya kenari F3 anakan. Oke, kita lanjut lagi untuk kenari yang gacoran ya. Untuk kenari yang gacoran di sini ada jenis loper ya. Untuk lopernya di sini harganya Rp300.000. Untuk jenis kenari loper yang gacoran. Untuk harga yang warna putih sama ini, Mas. Sama. Untuk warna putih harganya sama ya, Rp300.000. Ini masih ngumpanin ya, burung juga masih pada makan ya. Untuk lebih jelasnya bisa langsung datang ke kios, bisa merapat ya, untuk dengar suaranya, volume, durasi lebih puas. Untuk stoknya yang loper gacoran juga banyak banget ini ya, di kotak-kotak ini juga loper gacoran semua. Warna tinggal milih, bos ya. Ini warna star blue atau panda ini, Mas? Oh, itu star blue. Star blue, harganya sama ya? Sama. Sama ya. Ini yang diombyok ini kenari apa ini, Mas? Ini loper ya? Gacoran, stok loper gacoran ya, masih ombyokan ini ya. Untuk harganya? Harga sama. Harganya sama ya, cuman belum dipisah saja ini ya. Kandang full. Kandang full belum dipisah ya. Ini ambar nyampe di rumpuk kayak gini ya. Untuk jenis kenari loper yang gacoran. Setelah kenari loper yang gacoran, di sini tersedia juga untuk kenari AF yang gacoran. Untuk AF yang gacorannya di sini cukup dibanderol Rp450.000 ya. Ini di atas juga ada, bos ya, untuk jenis kenari AF yang gacoran masih di ombyok ini ya. Silahkan langsung pantau saja kios Pak Kasmin, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar gedung lama ya. Untuk harganya di sini masih bisa nego tentunya. Ini juga ada sebagian stoknya ya, untuk kenari jenis AFS yang gacoran. Sudah dipisahin di kandang-kandang ya, satu per satu ya. Ini juga ada untuk pantauan yang warna gelap jenis AFS gacoran. Ini untuk teman-teman yang lagi cari burung kenari bisa langsung halo-halo, nomor sudah ada di layar video, atau langsung bisa merapat ke kios Pak Kasmin, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar gedung lama.
Oke, untuk pantauan selanjutnya di sini ada juga untuk jenis burung lovebird ya. Untuk lovebirdnya stoknya ambiar banget ini. Ini harganya berapa, Kang? Dari mulai 50.000 sampai 300. Mulai dari 50.000 ya, nyampai 300 ya. Yang 50.000 standar sama untuk warna yang 50 tentunya warna hijau standar sama pastel hijau ya. Yang 300 albino mata merah. Untuk yang 300-nya albino mata merah ya. Inilah penampakannya untuk lovebird yang albino mata merah. Untuk warnanya juga cakep-cakep banget bos ya. Silahkan langsung halo-halo. Nomor sudah ada di layar video. Setelah burung laba, di sini tersedia juga untuk burung parkit ya. Untuk burung parkitnya harganya sepasangnya Rp100.000. Untuk jenis burung parkit ya. Inilah penampakannya untuk jenis burung parkit. Oke, sekian dulu bosku untuk review harga burung kenari di kios Pak Kasmin, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar gedung lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.